kita makan yuk. Mau minum pedas. Tapi enak banget sumpah. Channel with Megan Andin. Kemarin aku ke Asian Store dan si engkohnya bilang katanya dia lagi ada stok apa namanya kerang atau clams. Aku nggak tahu ini clamsnya jenis apa. I don't know. I've never buy clam since I live here before, so this is my first time. Aku mau tahu ke kalian. Ini dia nih clamnya. Kalau kalian tahu ini jenis apa, coba deh. Aku nggak tahu ini jenisnya apa. Nih dulu aku cuci mau perbus. Okay. Nah jadi hari ini aku mau bikin kerangnya, mau bikin ala-ala cumnam gitu, benar gak sih cowok yang dari Thailand kalau gak salah dia kalau makan tuh selalu makan seafood dan seafoodnya itu raw terus dipakein kayak semacam apa dipping sauce-nya gitu, ciri khasnya dia banget ya, atau ciri khasnya orang sana gitu. Nah aku mau bikin mirip-mirip gitu ya. Nah berhubung aku gak suka makan seafood yang raw atau mentah. Harusnya sih ini mentah nih. Aku kalau lihat dia makan, soalnya dia makannya mentah gitu. Cuma aku nggak berani. Aku kurang suka juga kayaknya. Jadi mau aku rebus aja. Nggak mentah. Jadi nanti dipping sausnya agak-agak mirip dia. Cuma nanti mau aku sisain satu gitu ya, satu buah yang mentah gitu biar aku tahu rasanya kayak gimana sih gitu. So ya aku mau sisain satu biarin mentah nanti aku mau makan. So yuk langsung aja ya. Let's start cooking. Nah ini kita masak sampai mendidih dulu ya, sampai matang. Ini dia guys, aku lagi bikin bakso juga. Lagi mau makan bakso, lagi mau ngerebus ininya nih, kuah baksonya. Mana penasaran. Nah ini jadi aku pakai bahan-bahannya itu ada cabai merah, ini ada terasi, ini ada bawang putih, ini ada kaffir lime leaf, terus ada cilantro, ini ada lime, ada pakai tomato juga, terus ini ada garam, ini ada fish sauce sama gula. Oke. Langsung aja kita tumbuk ya. Kita tumbuk ininya. Oops, cabenya. Bangkutnya ada satu lagi. Kita tumbuk. Aja ya, terus ini kita masukin terasinya. Terasinya masuk, kita masukin daun jeruk. Terus kita masukin tomat. Kita masukin cilantro, tumbuk lagi. Kita peresin jeruk nipis ya. Nah, kita belah dulu deh. Kita tambahin fish sauce, gula, terus garam, terus kita aduk-aduk. Udah ya. Ini udah siap, kerangnya udah aku rebus, udah matang. Nah terus ini bumbu, apanya sih namanya, dippingnya atau apanya gitu, kita taruhin di sini ya. Bagiannya, bagono. Bagono, begini.
Ini mau aku siramin aja semua, cuman nggak bisa. Tanganku satunya sibuk megangin, megangin kamera. Soalnya aku kalau makan kayak selalu ada timunnya gitu ya. Jadi aku taruhin timun di sini. Kan pakai timun. Tuh. Timun. Timun, ini timun apa ya? Mini cucumber gitu. Nah, dia kan kalau makan gitu kan, terus pakein cilantro. Nah, timun udah, terus pakai cilantro juga. Udah taruh aja situ cilantronya. Udah deh jadi. Yuk kita makan yuk. Oke, langsung aja yuk kita makan ya, guys. Ini pertama kalinya aku cobain. Kecil banget. Raja, can you get me plate? Yeah. Enak, guys. Cuma kecil banget, kalau gede lebih enak nih. Tuh lihat tuh ada airnya. Kelihatan gak sih, guys? Ups. Gak kelihatan ya. Enak juga ya, ternyata segar. Thank you, Jaya. Oh, those are shells. Yeah. Really spicy. Interesting. That's a lot. It is a lot. Tapi ini enak banget loh ininya. Dipping sausnya bisa aku makan pakai. Interesting. Soalnya tuh ada kuahnya. Yang kuahnya tuh enak banget. Mau gedein ya. Jadi aku kasih tau ke kalian. Makannya pakai kuah. Pakein sambalnya susah banget. So good. Enak banget sumpah. Makan pakai daun cilantro. Jadi modelnya tuh kayak apa ya, manisan kali ya. It's spicy, baby.
Can I have some? Super spicy. I have another one that is not spicy. No, I know you like cucumber. I like it. Okay, but okay, hold on. Biar bergeraknya lebih bebas. Lihat nih, udah kebuka. Kuahnya enak banget. So guys. Yummy. Pedas banget lagi. Sampai berair. Udah. Aku gak tahan. Mau minum. Pedas. Tapi enak banget sumpah. Okay guys. Pedas banget sumpah. Thank you for watching. Di like, di share, di komen, okay? Jangan lupa di subscribe, okay? Bye. Woo, I need water.